Presiden Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengerahkan bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina. Di mana bantuan yang diberikan sebesar $20 juta atau sekira lebih dari 300 miliar rupiah. Hal itu buntut serangan yang dilancarkan Hamas ke Israel pada akhir pekan lalu. Bantuan itu akan disalurkan melalui Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat, UNRWA. Bantuan tersebut datang sebagai bagian dari kebijakan UEA untuk memberikan pertolongan dan bantuan mendesak kepada Palestina. Sementara itu, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, MBS, sebelumnya menyatakan dukungannya untuk Palestina. Putra Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud itu menyebut pihaknya berupaya mencegah perluasan konflik setelah serangan mendadak Hamas ke Israel. Pihaknya juga terus mendukung Palestina untuk hak sah mereka atas kehidupan yang layak dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Diketahui sebelumnya dalam perang antara Hamas dan Israel pada pekan lalu telah menewaskan hampir 2.000 jiwa. Kedubes Israel Dias mengumumkan ada lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan Hamas. Sedangkan korban terluka di Israel yakni mencapai 3.000 orang. Sementara di Palestina korban tewas mencapai 900 orang dan 4.500 orang terluka akibat serangan balasan Israel.